Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsira. الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Senin siang 26 Sya'ban 1441 Hijriah, kita duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam Ilmiah Ad-Dawrah Asy-Syar'iyyah dengan tema Ramadhan Mubarak 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita kajian dalam intensif Dawrah Syar'iyyah tentang Marhaban Ramadhan Mubarak 1441 Hijriah. Dan ini adalah pertemuan yang pertama, dan pada pertemuan pertama ini kita membahas beberapa poin. Di antaranya poin-poin yang ingin kita bahas adalah pengertian puasa, kemudian keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadhan. Kemudian yang ketiga, syarat puasa. Kemudian yang kelima, rukun puasa. Insya Allah kita akan membahas beberapa poin ini. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Ahibati hafizakumullah ta'ala, bulan Ramadhan terkenal dengan bulan puasa.
dan puasa hanya ada pada bulan Ramadan sebulanan penuh. Maka kita wajib mengetahui apa pengertian puasa. Secara bahasa, puasa artinya adalah al-imsak, menahan. Imam Ibn Mundhir di dalam kitab Lisanul Arab berkata, as-sawmu tarku ta'ami wasyarabi wal kalam. Puasa atau yang disebut dalam bahasa Arab as-sawmu, meninggalkan makan, minum dan bicara. Dan beliau mengatakan, was-sawmu fil lughah al-imsaku 'ani syai' wa tarku lahu. Dan berpuasa dalam bahasa artinya adalah menahan sesuatu dan meninggalkannya. Menahan sesuatu dan meninggalkannya. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat 26, Allah Subhanahu wa taala, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Sesungguhnya aku yang Maha Pengasih shauman, yaitu menahan berbicara. Ini adalah arti etimologi, yaitu menahan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Adapun arti puasa secara terminologi syar'i disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, yaitu ibaratun an imsakin makhsus wa huwa al-imsaku 'an al-akli wa syurbi wal jima' min as-subhi ila al-maghribi ma'an niyyah. Puasa adalah sebuah ungkapan untuk menahan sesuatu yang khusus, yaitu menahan dari makan, minum, bersetubuh dari waktu subuh sampai maghrib, disertai dengan niat. Kalau kita perhatikan di sini, puasa menahan makan, minum, dan bersetubuh. Tiga hal saja yang ditahan. Waktunya dari mulai subuh sampai maghrib, disertai dengan niat. Itu salah satu pendapat dari pengertian puasa secara terminologi syar'i. Dan pendapat yang lebih luas dan komprehensif, definisi yang mencakup seluruh yang diperlukan dalam definisi dan menolak kata yang tidak diperlukan dalam definisi, puasa adalah yang dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', "At-ta'abbudu lillah bil-imsaki bi-niyyah 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat min thulu'il fajri tsani ila ghurubi syams min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah." Puasa adalah proses beribadah kepada Allah dengan menahan yang disertai dengan niat, menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, dilakukan oleh seseorang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Berarti kalau kita lihat definisi ini lengkap, yaitu dia adalah proses ibadah kepada Allah. Karena kalau seandainya ada orang menahan makan, minum dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari tidak disertai niat ibadah, puasa, maka tidak dikatakan puasa. Maka dia adalah proses ibadah kepada Allah dengan menahan yang disertai dengan niat, yaitu menahan makan, minum
dan seluruh yang membatalkan puasa. Seluruh yang membatalkan puasa maksudnya adalah bisa berjima atau apa saja yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa banyak, bukan hanya makan, minum, berjima saja. Karena kalau seandainya kita ambil pendapat maka cuma tiga saja, menahan makan, minum, bersetubuh. Padahal pembatal puasa bukan hanya tiga itu saja. Dari mulai terbit fajar kedua, ini lebih spesifik, bukan hanya dari subuh. Mulai terbit fajar kedua, yaitu ditandai dengan di zaman sekarang dengan azan subuh. Sampai terbenam matahari, ini juga lebih spesifik. Sampai terbenam matahari. Dari orang yang khusus, yaitu tidak semua orang bisa atau diwajibkan untuk berpuasa. Hanya muslim, kemudian berakal dan mampu serta muqim dan terlepas dari larangan-larangan haid dan nifas. Itulah orang-orang yang diwajibkan atas mereka berpuasa dengan syarat-syarat yang khusus. Dengan syarat-syarat yang khusus. Ahibati hafizakumullah ta'ala, syarat-syarat yang khusus kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala. Baik. Kalau sudah kami pengertian puasa, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan berpuasa. Keutamaan berpuasa. Perhatikan baik-baik keutamaan berpuasa. Dan ini adalah salah satu hal yang patut diketahui oleh setiap muslim tentang keutamaan berpuasa ini. Kenapa? Karena agar dia puasa dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar berpuasa, akan tetapi berpuasa yang benar-benar diharapkan pahala darinya. Saya akan sebutkan keutamaan berpuasa. Bentar. Biar lengkap apa yang saya sebutkan. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah ta'ala, keutamaan berpuasa disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. La'allakum di sini adalah penyebutan illah. Seorang bertakwa,
yaitu seorang berpuasa. Tujuannya adalah agar dia bertakwa, dan ini merupakan keutamaan puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akibat dari dia berpuasa. Karena dengan berpuasa dia bukan hanya menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Akan tetapi dengan berpuasa dia meninggalkan dosa, meninggalkan dosa melalui pandangannya, meninggalkan dosa melalui telinganya, dan meninggalkan dosa melalui kemaluannya dan seluruh anggota tubuhnya. Kalau tidak, maka berpuasanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya puasa salah satu keutamaannya adalah membuat orang bertakwa. Maka siapa saja yang berpuasa, semestinya dia lebih bertakwa. Kalau seandainya dia berpuasa kemudian dia tidak bertakwa, maka niscaya puasanya sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, wal jahla, dan juga perbuatan sia-sia, maka Allah tidak memiliki keperluan untuk seseorang meninggalkan makan dan minumnya. Artinya berpuasa meninggalkan makan minum tidak bermanfaat di sisi Allah kalau seandainya dia tidak bertakwa. Ini keutamaan puasa yang pertama. Yang kedua, keutamaan puasa adalah seseorang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa berarti dia orang yang bersabar. Karena di dalam puasa tiga jenis kesabaran terkumpul. Sabar saat mendapatkan nikmat, sabar saat mendapatkan musibah, dan sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di dalam puasa ada hal ini, yaitu kesabaran. Tiga jenis kesabaran ada dalam puasa. Makanya orang yang berpuasa pahalanya seperti pahala orang yang bersabar, yaitu tanpa batas. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan secara sempurna pahala mereka tanpa batas. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi 'ashri amthariha ila 700 dhi'f. Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzibih." Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Satu pahala, satu amal saleh dilipatkan menjadi 700. Kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkannya pahala puasa sangat besar dan tanpa batas. Ahibati hafizakumullah taala. Kemudian keutamaan puasa yang lain adalah puasa menyebabkan seseorang bisa untuk menahan diri dari bermaksiat. Kenapa? Karena dengan puasa dia lebih bersandar kepada Allah untuk menyempitkan jalan syaitan di dalam tubuhnya. Coba perhatikan
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya syaitan mengalir dari tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Dengan berpuasa maka akan menyempitkan aliran darah disebabkan karena lapar. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif. Disebabkan karena lapar, karena haus, maka akhirnya menyempitlah aliran-aliran darah. Karena menyempitnya aliran darah, menyempit pula jalan-jalan syaitan. Karena syaitan mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Bagaimana hadis yang saya sebutkan tadi ini, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian keutamaan puasa yang lain, dan ini termasuk daripada keutamaan-keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa adalah ibadah yang salah satu ibadah yang apabila dikerjakan dijanjikan oleh Allah mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Salah satu ibadah yang apabila dijanjikan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin wal qanitat والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." Sesungguhnya lelaki beriman, perempuan beriman, lelaki muslim, perempuan muslim, lelaki yang ahli taat, perempuan yang ahli taat, lelaki yang jujur, perempuan yang jujur, lelaki yang sabar, perempuan yang sabar, lelaki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk, lelaki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang menjaga kemaluannya, dan perempuan yang menjaga kemaluannya, lelaki berzikir, dan perempuan yang berzikir. Sungguh mereka telah disediakan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Ini adalah keutamaan puasa yang keempat, yaitu puasa salah satu amalan yang apabila dikerjakan dijanjikan oleh Allah ampunan dan pahala. Kemudian juga puasa keutamaannya adalah, ini berarti yang kelima, betul? Yang kelima, benteng yang sangat kokoh yang membentengi seorang hamba di dunia dari syaitan dan di akhirat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "As-siyamu junnah wa hisnun nar." Yang artinya puasa adalah benteng dan benteng tameng, maksud saya junnah itu tameng, dan benteng yang sangat kokoh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, keutamaan puasa yang lain yang juga menggugah kita untuk bersemangat berpuasa pada bulan Ramadan kelak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya puasa menjauhkan pelakunya dari neraka. Satu hari puasa menjauhkan pelakunya dari neraka 70 tahun. Satu hari puasa menjauhkan pelakunya dari neraka 70 tahun. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Di jalan Allah di sini bisa dia berpuasa, atau di jalan Allah di sini maksudnya bisa juga dia berpuasa sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu alam, yang dimaksud berpuasa di jalan Allah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kenapa disebutkan hanya wajah? Karena wajah adalah sesuatu yang paling mulia pada tubuh manusia. Maksud wajah berarti seluruh tubuh. Disebutkan wajah karena dia adalah yang paling terlihat dari tubuh manusia. Tetapi maksudnya sebenarnya adalah seluruh tubuh. Kemudian keutamaan puasa selanjutnya, yang keberapa ini? Yang ketujuh, yaitu puasa adalah amalan yang pahalanya tidak ada yang semisal dengannya. Pahalanya tidak ada yang semisal dengannya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ketika Abu Umamah meminta sebuah wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, murni bi amalin yanfa'unillahu bih. Wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk mengerjakan sebuah amalan yang dengan tersebut apabila aku kerjakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya puasa tersebut tidak ada pahala yang semisal dengannya. Tidak ada pahala yang semisal dengannya. Kemudian keutamaan berpuasa yang lain, yaitu penyebab masuk ke dalam surga Rayyan, surga khusus penghuni, surga khusus untuk orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu." Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu disebut Rayyan. Masuk darinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak akan masuk darinya selain seorang pun selain mereka. Yuqal aina as-sa'imun. Maka akan ditanya nanti pada hari kiamat, mana orang puasa? Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuh. Maka mereka pun bangun, tidak masuk dari pintu tersebut seorang pun selain mereka. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Jika telah masuk orang terakhir dari ahli puasa dari pintu tersebut tertutup. Maka tidak ada yang masuk darinya kecuali yang ahli puasa. Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapakah yang dimaksud ahli puasa? Apakah orang yang berpuasa Ramadan disebut sebagai ahli puasa? Berarti kebanyakan kaum muslimin masuk darinya nantinya. Ahli puasa adalah orang yang berpuasa Ramadan plus ditambah dengan puasa sunnah. Wallahu alam, pendapat yang lebih kita kuatkan adalah bahwa as-sa'imun artinya adalah orang-orang yang ahli puasa. Maka yang ahli puasa di sini siapa saja yang berpuasa baik Ramadan ataupun orang yang menambah puasa dari puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunnah. Semoga juga mendapatkan pahala masuk ke dalam surga Ar-Rayyan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk keistimewaan dan keutamaan puasa adalah menghapuskan dosa. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman
radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, fitnatur rajuli ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaum was-sadaqatu wal-amru wan-nahy. Artinya ujian seseorang pada hartanya, pada keluarganya, pada anaknya, dan pada tetangganya. Maksud daripada hadis ini adalah seseorang kadang-kadang berbuat dosa karena keluarganya, hartanya, anaknya, ataupun tetangganya. Nah, dosa tersebut dihapuskan dengan cara mendirikan sholat, berpuasa, bersedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini menunjukkan bahwasanya puasa, orang yang mengerjakan puasa maka dia akan mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosanya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, keutamaan berpuasa ini adalah yaitu puasa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan. Idza aftara farih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih." Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Saat dia berbuka, dia senang, menghilangkan rasa haus, rasa lapar. Saat dia di akhirat bertemu dengan Allah, dia senang karena mendapatkan pahala puasa, yang mana pahala puasa tersebut tanpa batas. Ini termasuk keutamaan puasa. Kemudian keutamaan puasa yang lain, yang keberapa ini? Yang yaitu puasa di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada pelakunya. Maksudnya nanti puasa, amalan puasa seseorang akan menghadap kepada Allah di hari kiamat, agar orang yang berpuasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya puasa memberikan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani 'abdi yawm al-qiyamah yaqulu as-siyam ay rabbi at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar." Yang artinya puasa dan pembacaan Al-Quran, kedua-duanya memberikan syafaat untuk para hamba, untuk seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berdoa, "Wahai Rabbku, aku tahan orang tersebut dari makan dan seluruh syahwat pada siang hari, maka ampun." Ya, ini maksudnya bahwa puasa nanti memberikan syafaat. Begitu juga pembacaan Al-Quran. Al-Quran di hari kiamat akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memintakan ampun. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari keutamaan puasa adalah puasa menghilangkan penyakit hati. Puasa menghilangkan penyakit hati sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri sabr wa thalathatu ayyamin min kulli syahr yadhhabu wa haras sadr." Yang artinya berpuasa pada bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, dan berpuasa pada 3 hari di setiap bulan, yaitu pada hari 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, maka menghapuskan waharas sadar. Waharas sadar artinya rasa hasad, rasa was-was yang ada dalam hati. Ya, maka puasa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk keutamaan puasa yang juga sangat besar adalah yaitu orang yang berpuasa, selama dia berpuasa maka doanya tidak ditolak sampai dia berbuka. Sampai dia berbuka. Sebagaimana
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ya, oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dengan lafaz salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sa'im hatta yufthir. Tiga orang yang tidak ditolak doa mereka: imam yang adil, orang yang berpuasa sampai berbuka. Berpuasa sampai berbuka. Ya, begitu bahasanya. Ada lafaz yang lain yaitu di dalam riwayat Imam Tirmidzi hina yufthir. Dan orang yang berpuasa doanya tidak ditolak ketika berbuka. Jadi saat-saat berbuka itu adalah waktu mustajab untuk berdoa berdasarkan ini. Ya, berdasarkan riwayat ini. Di dalam riwayat yang lain yaitu yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innal shaimi inda fitrihi la da'watan ma tura. Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki saat berbukanya doa yang tidak ditolak. Doa yang tidak ditolak. Nah, ini termasuk daripada keutamaan berpuasa, yaitu saat berpuasa doa seseorang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya cintai karena Allah, karena kita sekarang tanggal 26, besok 27, 28, 29, kemungkinan kita berpuasa hari Jumat atau hari Sabtu. Tinggal tunggu keputusan pemerintah berdasarkan hasil rukyah. Maka saya mengajak kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, nanti kita akan sebutkan hukum berpuasa. Untuk berpuasa pada bulan Ramadan, karena saking besarnya pahala puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Baik, sebelum kita perbaiki dulu sound system-nya. Taib. Bagaimana sekarang? Mohon komentarnya apakah suaranya jelas atau tidak. Ahibati hafizakumullah, sudah dua poin kita pelajari. Pertama, pengertian puasa baik secara bahasa maupun secara terminologi syar'i. Yang kedua adalah keutamaan berpuasa. Dan kenapa kita sebutkan keutamaan berpuasa? Agar kita semangat untuk berpuasa sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan pahala yang besar. Naam. Sudah jelas? Taib, sekarang poin ketiga, keutamaan bulan Ramadan. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Kita sekarang dalam keadaan sempit. Sempit bergerak, sempit harta, sempit dalam beberapa hal. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah yang mengatur segala sesuatu. Dan saya berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala semoga memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah dalam keadaan banyak COVID-19 yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya mengangkat segera wabah COVID-19 ini. Tetapi
jika puasa dalam keadaan COVID-19 ini, puasa Ramadan dalam keadaan COVID-19 ini, maka berhusnudzanlah kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan pahala yang lebih besar bagi kaum muslimin. Berpuasa Ramadan dalam keadaan mewabahnya COVID-19. Maka salah satu hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil pelajaran darinya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan pahala yang besar dari kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal bala ma'a 'idhamil jaza, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Kita sudah dalam keadaan sempit, kemudian di beberapa daerah sudah diberlakukan PSBB, makan sahur, berbuka mungkin seadanya, ya. Kemudian juga nanti kita akan bahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan berpuasa dalam keadaan COVID-19. Maka salah satu hikmah yang membuat kita semakin berhusnuzan kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah, semakin menerima takdir Allah adalah semoga Allah semakin besar pahalanya untuk kita, memberikan pahalanya untuk kita dalam keadaan berpuasa saat mewabahnya COVID-19 ini. Nah, sekarang kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, tersenyumlah. Anda sebentar lagi akan menghadapi Ramadan, bulan yang sangat indah, bulan yang sangat agung. Tersenyumlah. Anda sebentar lagi akan menghadapi Ramadan, bulan yang sangat berkah. Coba kita ambil keutamaan bulan Ramadan. Kita ambil keutamaan bulan Ramadan. Beberapa keutamaan. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh kitab-kitab suci, terutama Al-Qur'an. Mana ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadhan dibandingkan bulan-bulan yang lain dengan Allah memilih bulan Ramadhan diturunkan Al-Qur'an Al-Azim yang agung. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Al-Qadr ayat 1, "Inna anzalnahu fi laylatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadhan. Begitu juga di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada bulan dengan berkah, yaitu pada bulan Ramadhan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya dihasan Imam Al-Albani rahimah, bahwa Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadhan wa unzilat at-Tawratu fi lais li sittin madina min Ramadhan wal Injil li thalatha asyrata min Ramadhan khalat min Ramadhan wa unzilal Qur'an li 24 khalat min Ramadhan." Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama dari bulan Ramadhan. Kitab Taurat diturunkan pada malam ke-7 dari bulan Ramadhan. Kitab Injil diturunkan pada malam ke-4 dari Ramadhan. Kitab Al-Quranul Karim diturunkan pada malam ke-25 dari bulan Ramadhan. Ini keutamaan bulan Ramadhan yang kedua.
Keutamaan bulan Ramadan yang itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu di dalam bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu langit menuju surga. Yang kedua yang ketiga ya, tutup pintu-pintu neraka. Yang keempat, diikat dengan rantai para pemimpin jin dan syaitan. Yang kelima, dibukakan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini keistimewaan sangat luar biasa. Ya, hampir berapa? 4 ya. 4 keutamaan dalam bulan Ramadan disebutkan dalam satu hadis. Dibukakan pintu-pintu surga. Ditutup pintu-pintu neraka. Diikat dengan rantai para pemimpin jin dan syaitan. Yang keempat yaitu diberikan ampunan dan kemerdekaan, kebebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin Ramadhan suffidat asy-syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Jika pada malam pertama bulan Ramadan diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Ada suara yang berseru, "Wahai pencari kebaikan, ayo ini bulan Ramadan sambut. Wahai pencari keburukan, ayo ini bulan Ramadan cukupkan." Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Dan yang demikian itu adalah setiap malam bulan Ramadan. Ini keutamaan dari bulan Ramadan, ya, yaitu dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, diikat dengan rantai para pemimpin jin dan syaitan, dan juga dimerdekakan hamba-hamba Allah dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Timbul pertanyaan dari hadis-hadis ini atau dari poin-poin ini. Yang pertama, apakah memang benar dibukakan pintu-pintu langit dan juga surga? Maka jawabannya adalah hadis ini bisa dimaknai secara lahiriah atau secara maknawiyah. Lahiriah, memang pintu surganya dibuka oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang beramal ibadah di dalam bulan Ramadan, maka pintu surganya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna maknawiyah, bahwa pintu-pintu surga dibuka, maksudnya adalah banyaknya amal saleh yang menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan, maka sangat rugi orang yang bulan Ramadan bermaksiat. Kemudian apa yang dimaksud dengan diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin? Juga bisa dimaknai secara dua, lahiriah atau maknawiyah. Lahiriah, memang syaitan dan pemimpin jin diikat rantai. Tapi hanya pemimpin jin dan pemimpin syaitan yang diikat dengan rantai. Anak buahnya tidak, makanya masih banyak orang yang bermaksiat.
Atau bisa dipahami kenapa masih banyak orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, diantaranya puasa. Sangat jelas dalam bulan Ramadan, yaitu tidak berpuasa. Maka padahal pemimpin jin dan syaitannya sudah diikat dengan rantai. Maka jawabannya adalah bahwa manusia melakukan maksiat bisa dibisiki oleh syaitan, atau bisa karena sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada melakukan keburukan. Memerintahkan kepada melakukan keburukan. Naam, ahibati hafizakumullah ta'ala. Makna-makna adalah bahwa bisa saja dimaksudkan bukan para syaitan dan para jin yang diikat dengan rantai secara lahiriah, akan tetapi itu menunjukkan isyarat sedikitnya orang yang bermaksiat. Ya, itu menunjukkan bahwa isyarat sedikitnya orang yang bermaksiat. Nah, itu semua saya sarikan dari penjelasan para ulama, di antaranya yaitu oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mubhim, lima ashkala min talkhisi sahihi Muslim, dan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dan juga oleh Imam Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Taib, itu adalah keutamaan dari bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang lain yaitu di dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ini yang ditunggu-tunggu. Dan ini masa-masa indah saat orang sibuk-sibuk mencari Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Ahibati hadzakumullah taala, hadis yang menunjukkan istimewanya Lailatul Qadar, dan itu ada pada bulan Ramadan. Riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Makanya daurah syariah kita, kajian Islam intensif kita adalah Marhaban Ramadan Mubarak 41. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, dan ini adalah gelar Ramadan yang paling sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di negeri kita mungkin terkenalnya yaitu Ramadan bulan suci Ramadan. Ya, tidak mengapa menyebut bulan suci Ramadan, tetapi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syahrun mubarak, bulan Ramadan mubarak, bulan penuh berkah, atau Ramadan mubarak, bulan penuh berkah. Ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahanam, dibuka di dalamnya pintu-pintu langit, diikat dengan rantai di dalamnya pemimpin, memiliki di dalamnya sebuah malam. Dia, kaum muslimin, dia hanya satu malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikannya, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan apapun. Ya, hati-hati ini. Ya, ini termasuk keutamaan Ramadan, yaitu di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang mana siapa yang tidak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, dia benar-benar dari keberkahan apapun. Di dalam riwayat lain, riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Hurimaha faqat kullah wa la yuhram khairuha
illa mahrum. Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Ini seakan-akan kita, seakan-akan Nabi Muhammad SAW bersabda kepada kita saat-saat seperti ini. Inna hadzal syahra qad hadarakum. Bulan ini telah menghampiri kalian muslimin. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Lihat ya, sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya dan tidak diharamkan kebaikannya kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Ini keutamaan bulan Ramadan, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ahibbati hafizakumullahu taala, masuk daripada keutamaan Ramadan adalah menghapuskan dosa. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan daripada puasa, tetapi ini penyebutan Ramadan secara khusus. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu. Jumat kepada Jumat selanjutnya dan bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa, diantaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan menghapus dosa kecil. Dan begitu juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, ini termasuk keistimewaan yang sangat luar biasa dari bulan Ramadhan. Kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Ramadhan adalah bulan pengampunan dosa, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal mimbara." Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha?" Wahai Rasulullah, engkau belum pernah berlaku ini sebelumnya, mengucapkan amin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala li Jibril alaihi salam raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan fa lam yughfar lahu. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Artinya dia rugi dengan kerugian yang sangat besar apabila ia mendapati, apabila seorang hamba mendapati bulan Ramadan tapi diampuni dosanya. Pemahaman balik dari hadis ini berarti Ramadan penghapus dosa. Itu amin yang pertama. Amin yang kedua, kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, ucapkan amin. Lalu Nabi Muhammad SAW pun mengucapkan amin. Lalu Jibril alaihissalam berkata, raghima anfu abdin dhukirtu dhukirta indahu falam yusalli alaik. Hidung seseorang tersungkur ke tanah, dia rugi dengan sebenar-benar kerugian jika engkau disebutkan di hadapannya dia tidak bersalawat atasmu, maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian Jibril berkata, raghima anfu abdin adraka wali au ahadahuma falam yudkhil faqultu amin. Sungguh seseorang benar-benar merugi, hidungnya tersungkur ke tanah, benar merugi saat dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu ia tidak masuk surga karena dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka aku pun mengucapkan amin. Ini termasuk keistimewaan dari berpuasa. Lihat lagi keistimewaan berpuasa Ramadan, yaitu mengangkat derajat, ya, mengangkat derajat.
Ceritanya dari Talhah bin Ubaidillah, ada dua orang yang masuk Islam menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satu berjihad di jalan Allah. Yang satu dia telah masuk Islam, dia berjihad di jalan Allah, yang satu ya, kemudian kemudian mati syahid. Kemudian yang satu dia tidak dia juga berjihad tapi tidak meninggal. Lalu hidup setahun setelahnya lalu meninggal. Jadi yang satu, dua-duanya berjihad setelah masuk Islam. Yang satu meninggal di medan pertempuran, yang satu tidak meninggal tapi setelah setahun baru dia meninggal. Ya, dia tidak meninggal di medan pertempuran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya orang yang tidak meninggal di medan tersebut mendapatkan kedudukan yang tinggi dibandingkan orang yang meninggal di medan pertempuran tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadd ar-rajulain ijtihadan, thumma istushhid wa dakhala al-akhir wa dakhala al-akhiru al-jannata qablahu." Wahai Rasulullah, kan tadi ada dua orang masuk Islam, lalu dua-duanya berjihad, yang satu mati syahid, yang satu tidak, kemudian dia mati setelahnya satu tahun. Tapi yang ini lebih dahulu masuk surga, yang ini tidak. Maksudnya yang ini terlambat masuk surga daripada yang ini, padahal yang berjihad adalah yang ini. Maka kata Rasulullah SAW, alaisa atmakatha hadha ba'dahu sana. Bukankah orang yang ini masih hidup setelah meninggal yang ini setahun? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Wa adraka ramadhan wa salla kadha wa kadha min sajadatin fis sana. Dan dia mendapati bulan Ramadhan. Lalu dia sholat selama setahun tersebut. Maka para sahabat mengatakan, iya. Bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Sungguh antara kedua orang ini lebih jauh kedudukannya antara langit dan bumi. Ini menunjukkan keutamaan orang yang mendapati bulan Ramadhan, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam bulan Ramadhan terdapat amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan kecuali dalam bulan Ramadhan. Di antaranya itu sholat tarawih. Itu dia. Sholat tarawih, barang siapa yang tarawih karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang bangun pada bulan Ramadhan, yaitu sholat tarawih karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian termasuk keutamaan tarawih, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innahu man qama amma sarifa kutiba lahu. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, diampuni dosanya yang telah lalu. Diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan keistimewaan tarawih, dan itu hanya ada pada bulan Ramadhan. Kemudian di dalam bulan Ramadhan ada amalan-amalan lain yang juga bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan bulan-bulan lain, terutama yaitu membukakan puasa. Keutamaan membukakan puasa, mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka puasa. Man fattara saiman kana lahu mithlu ajri min ghairi puasa min ajri saimi syai'an. Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa pada waktunya tentunya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, itu hanya pada bulan Ramadhan diutamakan. Ya, hanya pada bulan Ramadhan diutamakan. Taib. Itu beberapa poin tentang
keutamaan Ramadan. Jadi sudah tiga poin kita bicarakan. Yang pertama, pengertian puasa secara bahasa, secara istilah syariat. Yang kedua, keutamaan puasa. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan. Taib. Sekarang masih ada dua poin tersisa, yaitu hukum berpuasa bulan Ramadan. Ini penting, hukum berpuasa pada bulan Ramadan. Maka jawabannya, hukum berpuasa pada bulan Ramadan adalah wajib atas setiap muslim baligh, berakal, mampu, muqim, dan terlepas dari halangan-halangan puasa. Ya, ini yang disebut dengan puasa Ramadan wajib atas setiap muslim, yaitu yang beragama Islam, baligh, yang sudah berumur 15 tahun atau sudah tumbuh bulu-bulu di kemaluannya, ataupun sudah bermimpi basah, ataupun sudah haid bagi perempuan khususnya. Kemudian berakal, tidak gila. Kemudian mampu, tidak sakit atau bukan orang yang lemah. Kemudian yang mukim, tidak safar, tidak bepergian keluar kota yang menyebabkan dia boleh mengqasar salat. Yang keenam, terlepas dari larangan-larangan puasa seperti haid atau nifas. Ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian, kutiba ala itu dituliskan atas, itu bahasa Al-Qur'an yang menunjukkan kepada perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Makanya kita terjemahkan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadhan yang di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan dari petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadhan, maka hendaklah berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dalil dari hadis Rasul adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah telah wajibkan atasku dari perihal berpuasa. Ya, dari perihal berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrul Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, itu berdasarkan dari Al-Qur'an, hadis Rasul, kemudian ijma'. Para ulama bersepakat sebagaimana disebutkan ijma' jadi nukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', kemudian oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, dan yang lain-lainnya Imam Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', yaitu bahwa ajma'al muslimun ala wujubi siyami ramadhan, kaum muslimin bersepakat wajibnya berpuasa pada bulan Ramadhan. Kemudian perhatikan baik-baik, wa ajma'u ala anna man ankara wujubahu kafar, dan para ulama bersepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadhan maka dia telah kufur. Maka jangan sampai
ada orang yang berani berpendapat bahwasanya karena kita COVID-19 maka bulan Ramadan kali ini kita mundur puasanya pada bulan Muharram misalkan. Na'udzubillah. Hati-hati. Mereka kaum muslimin, para ulama bersepakat siapa yang mengingkari kewajiban bulan puasa Ramadan maka sungguh dia telah kafir. Illa an yakuna jahilan haditha ahdin bi Islam, kecuali orang yang bodoh baru masuk Islam. Maka pada saat itu dia diajarkan, ya, diajarkan. Kalau seandainya dia masih tidak berpuasa setelah diajarkan, maka dia kafir dan dibunuh dengan karena murtad. Dibunuh karena murtad. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala tentang hukum berpuasa. Dan hati-hati, ya, seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan syar'i. Hati-hati seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan syar'i. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Al-Kabair bahwa indal muslimina muqarrarun, menurut kaum muslimin telah ditetapkan anna man taraka siyama ramadhan muta'ammidan fahuwa syarrun minazzani wa mudminil khamr, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadhan dengan sengaja maka dia lebih buruk daripada seorang pezina dan lebih buruk daripada kecanduan minuman keras. Ya, ini bahaya, bahaya orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Kemudian beliau mengatakan perhatikan baik-baik. Kemudian beliau mengatakan bal yashukuna fi islami wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilala, bahkan kaum muslimin meragukan orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan syariat, meragukan keislamannya dan mengira dia adalah orang zindiq dan juga ateis. Nah, ini hati-hati, ya, hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sampai tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya, bagi siapa yang terkumpul padanya lima syarat ini: muslim, berakal, mampu, mukim, terlepas dari tangan, haid dan nifas. Khawatir nanti dia keluar dari Islam kalau seandainya dia tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, khawatir nanti diragukan keislamannya. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rural Islam wa qa'idud din thalathatun." Ikatan Islam yang paling kuat dan pondasi dasar Islam yang paling kokoh ada tiga. Ususul Islam, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Pokok dasar Islam, siapa yang meninggalkan salah satu dari tiga hal tersebut maka dia kafir halal darahnya. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wa shaum ramadan, bersyahadat mengerjakan wajib dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Maka hati-hati yang masih tidak berpuasa di bulan Ramadhan atau dari sekarang sudah punya niatan masa bodoh dengan puasa Ramadhan, jangan. Apalagi kadang-kadang dengan alasan kami sulit, kami dalam keadaan susah dan semisalnya. Hati-hati, ya. Kemudian juga hadis riwayat Imam Abu Afwan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban
dari Abu Umamah Al-Bahiri radhiyallahu anhu. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam mimpinya dibawa oleh dua malaikat. Lalu dua malaikat ini berkata, "Is'ad, naiklah engkau ke atas gunung." Kata Rasulullah SAW, "Inni la utiqu." Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup untuk menaikinya karena mungkin gunungnya tinggi dalam pandangan beliau. Maka dua malaikat tersebut berkata, "Inna sanusahiluhu lak." Kami akan memudahkannya untukmu. Kemudian fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin shadidah. Maka aku pun mendaki gunung tersebut. Sampai aku ke puncak gunung, ternyata aku mendengar suara yang sangat keras meraung-raung. Lalu aku bertanya, "Ma hadhil aswat?" Suara apakah ini? Maka orang-orang dua malaikat tersebut menjawab, "Hadza awa'u ahlin nar." Ini adalah suara raungan kesakitan penghuni neraka. Kemudian keduanya membawa aku kepada orang-orang biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim, orang-orang yang digantung kakinya. Urqub, kita lihat kaki kita itu ada tumit, di atas tumit ada tulang, itu namanya digantung pada tulang kakinya. Kemudian ditarik dari sisi kanan kiri bibirnya, kemudian disatukan dengan kakinya tadi. Tasilu ashdaquhum daman, maka dari bibir-bibirnya mengalir darah-darah. Lalu aku bertanya, "Man haula?" Kata Rasulullah SAW, "Siapa mereka?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haula illadzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim." Mereka lah orang-orang yang sebelum waktu halal berbuka. Orang yang tidak berpuasa atau orang yang sengaja berbuka di tengah hari siang, di tengah hari bulan Ramadan dengan tanpa alasan syar'i. Kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Hadhihi 'uqubatu man shoma tsumma aftara 'amdan." Ini adalah siksa, hukuman bagi siapa yang berpuasa lalu berbuka dengan sengaja. Ya, puasa pagi hari lalu dia berbuka dengan sengaja tanpa alasan syar'i. Qabla hululi waqti iftar, sebelum halal berbuka. Fa kaifa yakunu halu man la yasumu aslan? Nas'alullah as-salamu al-afiyah di dunia wal-akhirah. Lalu bagaimanakah lagi beratnya, pedihnya siksa orang yang tidak berpuasa dari asalnya. Memang asalnya tidak berpuasa. Kita mohon kepada Allah ampunan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah ini hati-hati ya, berarti sudah kita bahas 4. Yang pertama definisi puasa, keutamaan puasa, kemudian keutamaan bulan Ramadan, hukum berpuasa. Ahibati ta'ala, sekarang kita bahas tentang yaitu syarat-syarat puasa, ya, syarat-syarat puasa. Tadi sudah kita sebutkan syarat-syaratnya, yaitu yang pertama kebalikan dari Islam, kafir. Maka orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa dan tidak sah puasanya. Tetapi ingat, mereka nanti akan disiksa oleh Allah karena kekufurannya dan karena tidak puasanya. Kenapa? Karena al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Karena orang-orang kafir mereka diberi redaksi untuk mengerjakan syariat Islam. Tapi karena kekufurannya akhirnya amalannya tidak sah. Makanya orang kafir nanti berat ancamannya dan siksanya dua kali lipat. Ya, dua kali lipat. Baik. Ini syarat yang pertama, Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil akan syarat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka ataupun amal soleh mereka, melainkan karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Maka yang wajib berpuasa hanya orang beriman, orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Ini syarat yang pertama, Islam. Syarat yang kedua yaitu baligh. Baligh artinya sampai batas yang dengan sampai batas tersebut diwajibkan dia untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia berdosa. Baligh kita ditandai dengan umur 15 tahun. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang Khandaq karena umur beliau sudah 15 tahun. Kemudian juga bisa karena tumbuh bulu-bulu di kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan di sekitar kemaluan. Yang ketiga yaitu bermimpi basah atau dapat keluar air mani. Ya, dapat keluar air mani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena pencatat buku catatan amal diangkat dari tiga orang, anin naim hatta yastayqi. Orang tidur sampai dia bangun, wa anis sabi hatta yahtalim. Dan anak kecil sampai dia bermimpi. Yang ketiga, wa anil majnun al-maghlubi ala aqli hatta yafi. Orang yang gila, yang hilang akalnya sampai sadar. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu tanda baligh adalah bermimpi basah atau dapat keluar air mani. Yang keempat, khusus untuk perempuan, yaitu haid. Maka perhatikan, kaum muslimin, anak dan perempuan, meskipun masih SD, saya punya sekarang kelas 5 SD, dia bercerita, ada bah kawan saya dari mulai kelas 4 SD sudah haid. Lihat, ya, kelas 5 SD berarti umur 11 tahun. Berarti umur 10 tahun ada yang sudah baligh. Sudah haid. Bahkan mungkin umur 9 tahun ada yang sudah haid seperti Aisyah radhiyallahu anha warḍa. Nah, maka pada saat itu kalau anak Anda sudah haid, maka wajib berpuasa. Dan kalau haid tersebut tidak berpuasa, maka wajib mengqadha di lain hari. Kalau semasa haid tadi tidak berpuasa, wajib dia mengqadha di luar Ramadan. Hati-hati itu. Ya. Kalau orang tuanya tidak memperhatikan akan hal ini, maka berdosa. Diancam neraka. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'iyyah yamutu wa huwa ghashin ra'iyatihi illa haramallahu alaihi raihatul jannah." Siapa saja hamba yang diberikan wewenang untuk mengurus orang-orang yang di bawahnya, kemudian dia mati dalam keadaan menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, maka diharamkan atasnya mencium bau surga. Mencium bau surga. Ya, hati-hati ya. Orang tua, anak yang sudah haid, hati-hati. Wajib puasa. Jangan kasihan Anda membuat Anda nanti masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disebutkan bahayanya meninggalkan puasa dalam keadaan sengaja tanpa ada alasan, padahal dia sudah wajib untuk berpuasa. Baik, yang ketiga yaitu berakal. Berakal maksudnya tidak gila. Taib, kalau seandainya ada orang yang tua renta, tubuhnya mungkin masih kuat untuk berpuasa, tapi kadang dia ingat, kadang dia lupa. Maka jawabannya adalah, selama dia lupa, maka tidak wajib dia untuk berpuasa. Kalau seandainya dia tidak lupa, maka wajib untuk berpuasa. Ya. Artinya selama dia masih berakal
dia wajib untuk berpuasa. Selama dia tidak berakal, tidak wajib untuk berpuasa. Dan tidak wajib untuk berpuasa berarti tidak ada qadha juga, tidak ada fidyah juga, karena dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian syarat yang keempat yaitu mampu. Mampu di sini maksudnya adalah sehat badannya. Masih mudakah, masih sehatkah, bukan orang sakit dan bukan orang tua lemah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum. Dalam surah Al-Baqarah. Barang siapa yang tidak sanggup bagi kalian untuk berpuasa, maka hendaklah dia membayar fidyah. Dan siapa yang melakukan amalan sunnah, itu lebih baik baginya, dan berpuasa baginya lebih baik. Ya, berpuasa baginya lebih baik. Ini menunjukkan bahwasanya orang sakit, kemudian orang yang bepergian, orang yang tua renta, tidak mengapa untuk tidak berpuasa. Dan orang yang sakit jika tidak berpuasa, maka dilihat sakitnya. Kalau seandainya sakitnya kronis, dalam artian menahun dan sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau seandainya sakitnya akut, sakit demam, tidak sanggup untuk berpuasa, maka berarti dia boleh tidak berpuasa dan dia qadha di lain hari. Ini kalau seandainya dia sakit. Ya. Kalau seandainya dia lemah, maka begitu juga. Kalau seandainya dia lemah, maka lemah karena tua renta atau lemah karena sakit menahun, maka pada saat itu dia membayar fidyah, yaitu memberi makan sekian kenyang kepada seorang fakir miskin, ataupun memberi satu sok beras kepada orang fakir miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian musafir atau mukim, yang wajib berpuasa adalah mukim. Berarti musafir tidak wajib berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau boleh tidak berpuasa dan di lain hari, diganti di lain hari. Kemudian yang keenam syaratnya adalah terlepas dari haid dan nifas. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasub, bukankah jika ia berhaid maka tidak salat dan tidak berpuasa. Ini menunjukkan wanita yang haid maka dia boleh tidak untuk berpuasa. Nah, ini adalah syarat-syarat dari berpuasa. Syarat wajibnya berpuasa ada lima: Islam, baligh, berakal, mampu, muqim, dan terlepas dari haid dan nifas. Permasalahan, karena waktu sudah habis, sudah hampir 1 jam setengah kita berbicara. Sekarang kita buka pertanyaan. Ya, kita buka pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Hah? Apa? Low. Cabut lagi. Hah? Oh, cukup. Taip. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Silahkan. Saya lihat dari akun Facebook saya di sini, di iPad. Tapi pertanyaan, apakah pada bulan suci Ramadan fasutri tidak boleh berhubungan badan di malam hari? Karena saya pernah dengar bahwa kalau berhubungan pada malam hari sah-sah saja karena dalam keadaan tidak berpuasa. Tapi bingung juga sayanya, mandi junub
harus mandi sebelum azan subuh atau boleh saja setelah azan subuh dan makan sahurnya? Apakah setelah mandi bersih baru makan sahur atau gimana? Maka jawabannya, berhubungan badan di malam hari bulan Ramadan halal. Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam bulan puasa untuk berhubungan. Istri kalian halal bagi kalian, kemudian suami kalian halal bagi kalian. Kalau bingung bagaimana waktunya nanti, maka silakan berhubungan setelah tarawih, silakan berhubungan di tengah malam, silakan berhubungan di apa namanya di pertengahan malam, sepertiga malam, ya. Kemudian setelah itu mau mandi langsung kah, boleh juga, ya. Yang jelas nanti pas waktu subuh mandi kemudian mengerjakan sholat subuh. Nah, mungkin yang dimaksud adalah pas sahur dia berhubungan badan, ya. Lalu misalkan ini setelah sahur berhubungan badan, lalu ternyata azan subuh, maka kalau azan subuh berarti harus berhenti, ya, hubungan badannya. Nah, adapun mandinya tidak mengapa setelah azan subuh. Ya, tidak mengapa setelah azan subuh. Wallahu a'lam. Dulu saat saya belum berhijrah, saya pernah bermusuhan dengan tetangga setelah kenal sunnah. Saya ingin minta maaf, tapi kehilangan untuk rasa bersalah. Saya sering memohon doa kebaikan dan dosa untuknya, benar yang saya lakukan? Maka jawabannya iya, itu adalah solusi terbaik. Doakan kebaikan, kemudian sebutkan kebaikannya di hadapan orang banyak, ya. Dan berusaha mencari dia agar bisa minta halal. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham walakin bil hasanat wasayyi'ah." Siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik itu dalam harta atau dalam hal apapun, maka hendaklah dia minta halal sebelum nanti di hari kiamat tidak ada emas dan perak, tetapi bayarnya dengan pahala atau dosa, yaitu dosa ditanggung oleh orang yang atau pahala diberikan kepada orang yang terzalimi. Wallahu a'lam. Mohon dicarikan pertanyaan yang sesuai dengan tema, ya. Dulu saya tidak sholat dan tidak puasa. Alhamdulillah sekarang sudah dapat hidayah. Apakah saya harus mengganti sholat dan puasa? Maka jawabannya, jika sholat dan puasanya ditinggalkan dengan sengaja dan Anda termasuk orang yang wajib untuk berpuasa dan sholat, maka yang wajib Anda lakukan adalah bertobat dengan sebenar-benar tobat. Kenapa? Karena sholat dikerjakan pada waktunya, kemudian puasa juga dikerjakan pada waktunya. Tidak ada sholat di luar waktu. Puasa Ramadan juga di luar waktu. Maka tidak ada qadha, yang adalah bertobat dengan sebenar-benar tobat. Karena Anda telah meninggal mengerjakan perbuatan dosa besar, dosa yang sangat besar, lebih besar dari seluruh dosa besar setelah kesyirikan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sakit seperti apa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Jawabannya adalah sakit yang, jadi begini, sakit untuk keadaan puasa itu ada bermacam-macam. Yang pertama, sakit yang membahayakan nyawa, maka haram untuk berpuasa, wajib berbuka, membahayakan nyawa. Yang kedua, sakit
yang melemahkan tubuh tetapi tidak membahayakan nyawa, maka dianjurkan untuk berbuka dan makruh berpuasa. Yang ketiga, sakit yang tidak melemahkan tubuh membahayakan nyawa, maka ini wajib untuk berpuasa. Wajib untuk berpuasa, ya, wajib untuk berpuasa. Dan tidak diperbolehkan dia tidak berpuasa karena tidak melemahkan tubuh dan juga tidak membahayakan nyawa. Wallahu a'lam. Jika fidyah, bagaimana dengan hadis wanita masuk surga dari pintu mana saja yang di dalamnya terdapat syarat berpuasa penuh di dalam bulan Ramadan? Begini, kan antara keadaan seseorang yang dalam keadaan normal dengan keadaan seseorang yang dalam keadaan terpaksa. Seorang perempuan yang wanita hamil ataupun menyusui, kemudian dia mengambil pendapat membayar puasa Ramadan dengan fidyah, akhirnya dia tidak bisa berpuasa Ramadan tetapi dia bayar dengan fidyah, maka jawabannya dia tetap bisa mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Ahmad, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil janna min haitsu abwabil jannati syi. Jika seorang wanita mendirikan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, dikatakan kepada wanita tersebut, silakan ia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, hadis ini apabila perempuan dalam keadaan normal. Adapun dalam keadaan hamil menyusui, kemudian dia tidak berpuasa, kemudian akhirnya dia mengambil pendapat membayar fidyah, maka ini tidak masuk ke dalam hadis ini. Tapi dia tetap bisa mendapatkan pahala hadis tersebut. Kenapa? Karena bukankah dia saat dalam keadaan normal berpuasa, tidak hamil, tidak menyusui, dia berpuasa, dia juga berpuasa Ramadan. Jadi tetap dia bisa mendapatkan pahala tersebut. Wallahu'alam. Apakah ibu hamil yang berpuasa sehari dan sehari berikutnya tidak puasa, apakah hari tidak puasa itu diqadha atau dibayar fidyah? Begini, bagi wanita hamil dan menyusui ada dua pendapat, bahkan tiga. Pendapat yang pertama, wanita hamil dan menyusui yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka hendaklah dia mengqadha. Ini pendapat pertama, karena dia bagaikan orang yang sakit akut, sakit sementara kemudian nanti bisa sembuh. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Pendapat yang ketiga, dirinci, apabila dia takut terhadap dirinya maka dia bayar, dia mengqadha. Apabila dia takut terhadap janinnya maka dia membayar fidyah. Dirinci. Wallahu a'lam, pendapat yang kita kuatkan sampai saat ini adalah bahwa orang yang tidak, wanita hamil dan menyusui yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Kecuali kalau seandainya pada proses mengqadhanya kemudian dia sangat lemah karena keadaannya, maka dia boleh membayar fidyah. Itu pendapat yang kita kuatkan. Wallahu a'lam. Istri saya sedang nifas dan belum bisa bayar hutang puasa tahun lalu, bagaimana? Padahal lagi kita akan puasa Ramadan. Maka jawabannya adalah dia bisa mengqadha puasa di bulan setelah bulan Ramadan tahun ini dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengakhirkan qadhaan Ramadan. Tapi kalau seandainya ya dilihat dulu hutang puasanya itu hutang puasa karena apa. Kalau hutang puasanya karena nifas maka dia wajib qadha. Kalau hutang puasanya karena hamil dan menyusui maka dia bisa, kalau tidak mampu mengqadha dia membayar fidyah. Wallahu a'lam. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan.
Taib, di sini sudah asar dan sepertinya pertanyaan-pertanyaan ada lagi. Taib, terkait keutamaan yang Ustaz sebut berpuasa menjauhkan 70 tahun dari neraka, apa khusus puasa Ramadan atau puasa sunnah juga? Maka jawabannya puasa Ramadan masuk, puasa sunnah juga masuk. Ya, wallahu a'lam. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Besok lagi kita tambah tema-tema tentang daurah syariah, kajian Islam intensif. Marhaban Ramadan Mubarak 1441 Hijriyah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit apapun, terutama COVID-19 yang sedang mewabah sekarang ini. Dan semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk bulan yang penuh dengan berkah ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.